Kak Syah minta maaf. Kak Syah tak suka ada orang ataupun berada dalam circle Kak Syah. Sebab Kak Syah nampak orang-orang tu berfikiran yang macam mana. That's why Kak Syah selalu nak tekankan kepada Kak Syah punya fan-fan Kak Syah macam yang ada dekat sini. Semuanya Kak Syah tahu korang ada dalam ni. Okay, cuma Kak Syah rasa sangat-sangat terharu bila korang still support. Walaupun mungkin lately ni Kak Syah, macam before this Kak Syah banyak apa ni, dekat apa benda, dekat Telegram juga. But lately ni sebab Kak Syah selalu balik lambat, so tidur pun lambat juga. So yeah, macam mana nak berjaya macam Kak Syah? Kak Syah rasa Kak Syah pun still sama je macam dulu. Nak kata sebab kejayaan ni, successful ni berbeza setiap orang. Berbeza dia punya aim or goals dia dalam kehidupan dia. Contohnya macam seorang tu, dia punya kejayaan bagi dia adalah benda simple eh. Kak Syah bagi contoh, besok pagi aku nak bangun pagi-pagi. Sebab sebelum ni aku selalu bangun tengah hari. Contoh, benda yang kecil. Besok dia bangun pagi. Itu adalah kejayaan, dia dah sukses. Dia dah sukses lah. So that's why Kak Syah tak pernah judge orang punya tahap kejayaan dia. Even orang tu tiba-tiba baru beli kereta pertama, tapi kereta tu kereta kecil je, Kak Syah proud. Jangan fikir, eleh beli kereta ni je, buat apa, orang beli kereta first, beli terbesar. Eh no, sebab setiap orang lain eh. So that's why Kak Syah nak terapkan kat korang. Sebab Kak Syah kadang-kadang sedih bila tengok komen-komen dekat Instagram. Bukannya dekat Kak Syah je yang melibatkan Kak Syah, tak kisahlah siapa pun yang Kak Syah terbaca dekat berita ke apa ke. Macam why kita selalu berfikir benda yang buruk kat orang, ha, benda negatif. Walaupun benda tu gosip yang tengah hangat sekarang ni, tapi adakah kita tahu exactly situation dia kat situ? Kita tak tahu. So kita jangan ambil tahu je lah. Senang kan, buat apa kita nak ketatkan kepala kita, nak fikir pasal benda lain. So please, jadi benda positif. Yes, jadi soalan negatif yang akan ke belakang, tak akan ke depan lah. So, yes, dia akan berfikir yang buruk sentiasa pada orang itu, orang ini. Kak Syah kesian lah bila Kak Syah baca komen-komen yang negatif-negatif. Sumpah Kak Syah kesian. Kak Syah kesian dengan orang tu. Rasa macam nak jumpa, nak jumpa, nak tanya. Sebab Kak Syah tahu orang yang negatif ni ataupun selalu komen yang bukan-bukan lah, mengutuk orang dekat Instagram ke apa, kutuk orang ni, kutuk orang tu. Mungkin dia orang kan, kita selalu cakap ni mesti kurang kasih sayang kan. But bagi Kak Syah mungkin betul kat situ. Maknanya mungkin dia tak dapat apa yang dia nak, and dia provoke orang lain juga kan. So Kak Syah kesian. Kadang-kadang Kak Syah rasa macam nak je aku DM dia, apa problem dia. Kak Syah pernah buat eh, korang, Kak Syah pernah buat benda ni. Ada seorang budak lelaki ni, dia komen yang sangat teruk dekat Kak Syah tau. Cakap yang very negative. Kak Syah DM dia, Kak Syah cakap elok. Kak Syah cakap, ada apa-apa masalah yang nak share, beritahu. Sebab setengah orang yang negatif ni, Kak Syah tak judge juga. Kak Syah nak orang jangan jadi negatif, tapi Kak Syah cuba tak nak judge. Mungkin ada something yang dia happen dalam hidup dia. Start daripada situ, start daripada Kak Syah DM dia tu, dia say thank you dekat Kak Syah sebab Kak Syah layan dia dengan baik. Walaupun dia dah kutuk Kak Syah kau-kau, rupanya baru dia cerita. Dia rupanya dia tekanan, dia tak ada orang macam, dia nak attention. So Kak Syah pesan dia, okay tak apa, it's okay dek. Kak ni adalah benda yang kita orang berborak kat situ. So that's why orang yang jadi pencuri ke, orang jahat ke, apa benda, ada something happen. So kita as a manusia, kita just doakan yang baik-baik je lah. Okay, so Kak Syah tengah tunggu nak start shooting. I'm so sorry Kak Syah terima pula sebab ternampak komen-komen ni tadi. Daripada tadi lagi seorang tu masuk komen aku bukan. So sekarang dia dah diam. Kak Syah sekarang macam tu je. Siapa yang suka, thank you so much. Siapa yang tak suka, Kak Syah tak ada paksaan. Sebab semua orang, korang pun kena ingat, adik-adik yang sekarang tengah tengok Kak Syah, Kak Syah nak sangat adik-adik semua jangan sesekali rasa down kalau orang tak suka kita. Sebab tak semua apa benda yang kita buat, tak semua orang akan suka. Tahu, jangan rasa down. Contohnya, kalau adik sekarang tengah kerja ke tengah belajar, tak nak lah, nanti kan dia cakap apa pula. Jangan fikir orang. Sebab apa jangan fikir orang? Sebab
orang tak fikir kita pun. So, korang kena apa tau? Kena kuatkan semangat. Yang paling penting sekali adalah jaga ibu dan juga ayah kalau masih ada. Kalau tak ada pun, kalau dah tak ada, anggaplah apa benda baik yang kita buat ni adalah hasil didikan daripada kedua ibu bapa kita. So benda-benda macam tu. Okay. So Kak Syah akan cakap, Kak Syah akan pesan dengan, Kak Syah rasa Kak Syah pesan dengan baik sekali. Kak Syah tak pernah lagi reply benda-benda yang macam, one more thing, kalau orang cakap buruk dekat adik-adik semua, cakap yang kurang ajak kat hampa, jangan reply benda yang sama. Jangan jadi macam dia juga. Dulu Kak Syah macam tu. Kak Syah nak mengaku. Dulu Kak Syah macam tu. Kak Syah sangat panas baran. Yang terlalu panas baran. Okay. So dalam 2-3 tahun ni, Kak Syah dah bertekad untuk jadi someone yang much better than before this lah. So orang macam-macam yang Kak Syah hadap, even baru-baru ni pun, macam-macam benda yang Kak Syah dah hadap, yang orang kononnya macam, hi. Hello. Yeah. Kak, yeah. Tapi ada yang agak panjang sikit lah, macam yang macam ini ya. Agak panjang right. sikit lah. Nice. Tapi each one is like we have different takes lah. Okay, dah baca dah tadi semua. Okay. Okay. Sure. So now, I tadi dah tanya yang make up. I tanya dia. Dia kata nanti dia akan update I bila nak tukar baju, bila nak ni. Oh, sebab nanti mereka sudah nak break for lunch. Oh, ya, okay. Takut nanti. Okay, tapi tahu kan I kena before 2:30. Before 2:30? Sebab my manager dah inform. Okay. I remember. Okay. Okay. Alright, thank you so much. Thank you. Alright. Sorry. Yes. Orang baling batu, kita baling bunga. Dulu Kak Syihah reply macam mana tau, macam kalau lah orang cakap, hang ni apa ni. Kak Syihah pun balas benda sama. Tapi kalau fikir balik, untuk apa terjadi macam dia? Tak perlulah. Tapi Kak Syihah dapat satu benda lain. Macam ni nak cakap. Dulu Kak Syah selalu lepas balik. Kalau Kak Syah nak marah orang, Kak Syah pernah baling kerusi ke orang, Kak Syah pernah bertumbuk dengan orang sampai berdarah hidung dia. Kak Syah pernah bergaduh sampai baju dia terkoyak, sampai spek mata patah. Pernah. Kan? Tapi Kak Syah change. Kak Syah dah berubah dah. Alhamdulillah. Jadi orang yang macam fikir saka baik je lah, kan? So hidup lebih tenang. Tapi bila Kak Syah tak lepas, Kak Syah akan hadap benda lain pula. Maksudnya benda macam mana, the stress yang keterlaluan lah. Sebab Kak Syah menyimpan benda tu kan. Tapi it's okay. Benda tu boleh di ni. Yes, it's true. Dia benda betul. Cerita benar. Benda yang benar. Yes. Sebab aku cakap, aku dulu jenis, aku pernah bertumbuk, bukan bertumbuk lah, macam bergaduh dengan seorang ni. Perempuan lah, cakap perempuan. Sebab dia biadab dengan orang tua je. Aku tak tahan bila tengok aku ajak dengan orang tua, bergaduh dengan dia sampai bertumbuk ni, berdarah hidung ni, berdarah. Lepas tu spek mata dia patah, baju dia koyak-koyak rabak, berdarah lah, teruk lah. Tapi aku cakap dengan orang tua, jangan biadab. Aku tak kisahlah mak aku ke, bukan mak aku ke, mak orang lain ke, mak hang ke. Kak Syah tak boleh. Yang penting adab tu, adab. Yes. Tak kisah background macam mana sekalipun, adab tu. Yes. Kak Syah okey je. Sekarang ni orang nak kutuk ke apa ke, bagi Kak Syah tak membawa apa-apa. Nanti. Macam semalam pun Kak Syah berborak dengan kawan Kak Syah hampir sejam lah. Kita orang berborak on phone. Kak Syah cakap benda yang sama juga. So Kak Syah pun nak cakap kat korang juga. If dalam hidup korang ni sekarang, korang tengah nak dapatkan something ataupun nak dapatkan
impian korang ke apa-apalah. Jangan jadikan orang lain tu sebagai korang punya penghalang. Asalkan korang buat benda yang betul. Tahu, benda tu betul, tak salah. And niat hampa tu ikhlas. Yang paling penting jangan lupa mak dengan ayah. Jangan lupa. Yang tu first benda yang atas. Benda yang atas hampa kena ingat. Nah, telefon mereka, bagi mereka seronok. Memang ada? Bagi mereka seronok. Bahagiakan mereka. Okay? Alright. Sorry, sebenarnya tadi Kak Syah just nak cakap sikit je. Tapi itulah alalang ternampak komen tu yang jadi asbab untuk Kak Syah duk beletiak. Bukan, kadang-kadang macam ni tau. Hari tu, okay, contohlah, bukan contoh benda ni, it happen. Oh, dah merah. Orang ayam baju kot. Bukan lah. So, dia tu. Oh, dah. Oh. Okay, nantilah kita sambung. Sebab aku abang ada pun ke 2:30 terus. Aku tak boleh dah sebab. Hey, thank you. Oh, itulah pasal. Yang ni saya boleh muda. Sekejap. Apa tu tadi Kak Syah cakap? Benda. Ya Allah, tadi Kak Syah nak beritahu. Dia lupa. Apa? Oh, bukan. Macam hari tu keluar artikel aku. Tulis kata. Kata. Apa tajuk dia? Macam. Nasib baik aku menyimpan. Aku buat, aku menabung semua sebab time pandemic ni at least aku boleh guna. So okay, dia punya, ada punya headline tu macam waktu pandemic ni apa, macam ni, kerja yang macam aku, kalau ada job baru ada income. So nasib baik aku menabung. So time ni boleh lah ni. Tapi orang kadang-kadang orang macam salah faham. Macam leleh, macam kau seorang je kerja baru dapat gaji, orang lain pun sama lah. Macam eh, aku tengah situ aku ni. Macam tu lah. Oh, boleh tukar. Okay. So macam tu lah. So, kadang-kadang macam ya Allah, tolonglah faham. Dalam artikel yeah, semua tu kan tengah cerita pasal Kak Syah, kan. So macam okay, Kak Syah dah kena tukar baju. By the way, thank you so much korang. Thank you dengar Kak Syah boleh tiap. So nanti malam ni tengok tau. Memang sedih dan korang tak sangka. Okay. Dompet aku. Saya tukar baju. Bye. The toilet, second toilet. Alright, thank you. Okay, bye.